عنها وزوج بها محمد صلى الله عليه وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله شكر قد الله سبحانه وتعالى terima kasih lagi dapat bersama-sama pada malam ini. Terima kasih lagi hidup juga masa lagi hidup kita dapat bersama terus. Alhamdulillah boleh tengok di antara satu sama lain dalam suasana yang mahabbah mengasihi satu sama lain dan juga sana ibadah dan zakat kapur dan sebagainya dapat pahala juga tu ya, kita kasih kepada saudara kita sangat besar pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada perkara awak kita penunggu lah kalau kita tengok saudara kita susah hati, tak suka dia dan sebagainya. Padahal itu dilagam dalam agama kita. Berbaik dah kita dapat pahala semua. Dapat pahala semua. Dia berkawan kita senyum dapat pahala dah. Wajah yang berseri-seri dapat pahala dah. Bersedia tengok dia. Ada lah orang jumpa kita berpaling je, tak tengok kita. Tak, senang je dalam Islam ni dapat pahala. Senang je. Kita ni, masa ni kita Islam umum dua kali lagi dan dalam pahala kepada kita. Inilah peluang ada lagi tuan-tuan sekalian masa Allah tengah beri lagi kepada kita ni. Tak ada mana-mana bersisa tau. Inilah peluang keemasan tuan-tuan sekalian. Buat apa kalau berjaya dengan masa yang ada ini dan bagi diri bertawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa berjaya? Berjaya sungguh-sungguh. Kalau tak ada kan? Berjaya waktu berjaya sungguh-sungguh kan? Kalau diri nafiah kekal abadi di dalamnya berjaya sungguh-sungguh kan? Masa yang ada ini mungkin 30 tahun lagi, 20 tahun lagi, 10 tahun lagi. Tapi kalau guna betul-betul ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takwa kepada Allah, takut kepadanya, harap kepadanya, ikhlas kepadanya, dan masih ada banyak ada bersisa, kita dah tahu. Jadi inilah peluang tuan-tuan sekalian ambil betul-betul hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas, sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, redha dengan apa saja yang telah kita lalui, alami, hadapi dan sebagainya. Masa tak banyak waktu masa ya. Jadi insyaAllah pada malam ini kita sambung lagi bacaan kita akan tafsir Safatul Tafasir ini. Moga-moga kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kebaikan kepada kita untuk menjalani kehidupan yang tersisa ini. Pada dua minggu yang lalu kalau tersilap antara kot akhir kita sebut ialah Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang jahat ahli neraka ya, mereka ini tidak diberi tangguh wala hum yuzarun wala hum yuzarun tak diberi tangguh ay wala lima haluna mereka ini tak diberi tangguh oleh Allah Subhanahu Wa Taala kena azab selalu ay au yu'ajjaluna mereka ini tidak ditangguhkan imahaluna yu'ajjaluna tidak tidak sekali-kali wala imahaluna wala au yu'ajjaluna bal laqihimul azabu hala mufaraqatil hayati dunya hala mufaraqatil hayati dunya maknanya bila berlaku mufaraqah dia maknanya mati je tinggal je dunia ni yulaqihimul azab azab tu menemui mereka ia selalu wala hum yunsarun mereka ini tidak ditangguh. Jadi insyaAllah tuan-tuan sekalian malam ini kita tengok sababun nuzul sebab turun ayat
Pak kita baca tadi. Ayat apa? Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alayhima. Fala junaha 'alayhi an yattawwafa bihima. Ayat tu. Ayat ni biasanya orang apa ni? Orang yang umur pergi haji. Dan kenapa ni? Hafal. Malah kita tahu sebab nuzul dia lagi comel. Jadi sebab nuzul, sebab nuzul ayat ni an Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, annahu su'ila 'anil safa wal marwa faqala, bahawa Anas radhiyallahu anhu ini su'ila, dia ini ditanya an mengenai as-safa wal marwa. Dia ditanya, orang tanya dia pasal as-safa dan marwa. Faqala, maka dia menjawab, kunna nara annahuma min amri jahiliyah. Adalah kami melihat bahawa kedua-duanya itu min amri jahiliyah. Pada Safa Marwah tadi adalah perkara jahiliyah, urusan al-jahiliyah, masa jahiliyah dulu, atau urusan orang-orang jahiliyah gitu. Orang jahiliyah itu, musyrikin gitu. Dia taukah di antara kedua-duanya, kerana begitu ada berhala. Berhala. Sini saya, situ saya. Bila dia tahu waktu, dia diusah. Adanya dia mengagungkanlah berhala itu. Itu masuk Anas radhiyallahu anhu. Adalah kami melihat sebelum dia itu, sebelum Islam ni, dua-dua itu merupakan perkara-perkara jahiliyah. Dia Safa ada berhala, di Marwah ada berhala, ada lah. Jadi orang jahiliyah ni duk tawah-tawah usah untuk mengagung-agungkan dia. Itu masuk Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bila dia kata kunna nara annahuma min amri jahiliyah. Adalah kami ini dahulunya melihat kedua-duanya itu merupakan amalan jahiliyah. Falamma jaa'a al-islam, tatkala datangnya Islam, amsakna anhuma, kami pun tahan diri daripada kedua-duanya. Dakwah dah, bila Islam datang ni dakwah. Tak ada lah, sebab aku dakwah. Dari tu amalan jahiliyah. Kalau kita ikut, baik takut kita ni. Kalau kita buat lagi, takut kita mengikut amalan yang salah dan seluruh agama. Jadi amsakna, kami pun dakwah dah. Kami pun tahan diri kami daripada buat itu. Kami tegur diri kami daripada buat itu. Amsakna, kita berhenti ya. Kita berhenti buat itu. Amsakna anhuma, daripada kedua-duanya berhenti ya. Fa'anzalallah, maka Allah pun menurunkan inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Barulah tu ayat tu, iaitu Allah mengatakan sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah di antara tanda-tanda agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu min sya'airillah. Itulah sebab turun ayat ni. Sebab apa? Orang Islam bila datang ke Islam tu segan dong nak tawaf ni, sebab itu amalan jahiliyah. Tapi kemudiannya Allah menurunkan, ya, Allah menyatakan bahawa kedua-dua bukit tadi waktu kita panggil As-Safa wal Marwah itu adalah di antara tanda-tanda agama Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi itu dia jalan. Jadi kita buat apa dia? As-Safa wal Marwah, kita bersyai di antara kedua-duanya itu. Tak ada masalah. Nanti kita baca sekilas kita bawa ni kita tengok lagi. Kita tengok dari sudut balaghah. Al-balaghah min sya'airillah. Allah kata As-Safa wal Marwah min sya'airillah. Sya'airillah. Sya'airi dinillah. Ha, itu maksudnya. Al-min sya'airi dinillah. Iaitu di antara tanda-tanda alamat-alamat agama Allah. Ha, itu maksudnya. Ha, iaitu atas dasar fafihi padanya ijazun bilhazfi. Pada perkataan di itu, dia sebut sya'airillah, tanda-tanda. Kalau kita tajmah dari sebelum bahasa, tanda-tanda Allah. Jadi dia ada dia, maknanya dari sebelum bahasa dia, dia telah pendekkan. Tapi takdirnya ialah sya'airillah, sya'airi dinillah, tanda-tanda agama Allah. Itu maksudnya. Itulah yang dibawa oleh pengarang di sini. Iaitu min sya'airillah, maknanya min sya'airi dinillah, iaitu tanda-tanda din Allah Subhanahu wa taala. Kerana berlaku ijazun, iaitu memendekkan sya'airillah, dah sebut sya'air dinillah, dah sebut bil hazaf, pendekkan dengan hazaf, dengan dah sebut perkataan din itu. Inilah sudut balaghah yang dibawa oleh pengarang kita. Kemudian yang kedua ni syakirun alim. Perkataan syakirun alim ada di sini, wa man taqawwa'a khaira fa inna Allaha syakirun alim. Siapa yang taqawwa'a, melakukan kebaikan, taqawwa'a secara perkara-perkara sunnah, ya, itu maksud tatamu perkara-perkara yang tidak wajib, dan melakukan umrah, sunat, melakukan haji, sebab haji wajib dah. Itu adalah kebaikan kita, menambah lagi kebaikan yang kita buat. Termasuklah juga kita sembahyang, selain daripada sembahyang fardu dah, sembahyang sunat dan sebagainya. Semayang, ingat Allah, Allah beri rasa nak semayang, alhamdulillah, tak terhambil kita mandi waktu masuk bilik air pukul 8, pukul 9, pukul 10 gerak masuk bilik air, duduk dalam bilik air, Tuhan nak beri daripada tumit gitu saja, ambil air semayang, rasa nak ambil air semayang, nak rasa nak semayang dua rekaan. Itu alhamdulillah, Allah beri kepada kita rasa mari, mari nak semayang, Tuhan mari nak semayang, alhamdulillah. Allah syakirun alim, syakirun alim. Ini masa aku syakirun alim, syakir alimun ayyuthibu ala ta'ah. Allah beri balasan, beri ganjaran. Ya. Atas apa? Alamqah. Atas ketaatan. Buatlah apa saja pun ketaatan. Allah syakir. Allah syakirun. Allah akan beri ganjaran kepada kita. Buatlah baik, buat baik, buat baik, buat baik. Ya. Allah syakirun alim. Qala Abu Su'ud, berkata Abu Su'ud, abbara an dhalika bisyukur, bisyukri. Maknanya abbara an dhalika, Allah Subhanahu wa taala ta'bikan syakirun alim itu, syakir itu atas tujuan, atas maksud memberi balasan. Sebab apa itu? Allah guna perkataan syakir, perkataan syukur,
Disyukri, guna perkataan syukur. Sebab apa guna perkataan syukur? Mubalaghatan, sebagai mubalaghah. Maknanya Allah ini bersangat, bersangatan, saya sebut memberi balasan. Buat sikit malah, buat sikit malah, mana? Allah ini tersangat baik. Baik orang rasa Allah ini baik. Tak rasa Allah ini sangat baik. Syakir, buat baik aku buat. Bukan kau wajib saja, buat sunat buat lah. Aku bangga, aku bangga. Syakir, kerana Allah itu syakir. Buatlah kan. Allah gandakan, Allah gandakan. Ini guna kata syakir, syukur itu, syakirun itu ala sabili mubalaghah. Mubalaghah ni boleh kelebihan, mubalaghah. Fil ihsan, pada ihsan, pada pemberian kelebihan, pada pemberian kebaikan. Fil ihsan, Allah itu sangat baiklah tuan-tuan semua, sangat-sangat. Tak boleh bandinglah dengan makhluk nak banding macam mana. Kita tengok orang tu baik, tak boleh nak banding, tak boleh banding langsung. Eh baik dia tu tolong pokok kita, eh tak boleh nak banding. Tak boleh nak banding. Tak boleh nak banding manusia. Allah ni maha sempurna. Adal ibad mubalaghah fil ihsan, pada beri kebaikan. Adal ibad, kepada hamba dia tu. Fa aqlaqa syukra wa arada bil jazaa, sebut syukur tapi yang dikehendaki daripada dia. Wa arada bi, dikehendaki dengan dengan syukur itu al jaza, iaitu balasan baik. Kita buat baik tu apa lah, baik 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 majas, baik 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 baik. Maknanya balasan, iaitu syukur di mana beri balasan, beri, 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 beri ala sabili majas, sebut majas bukan hak, bukan hak, majas ni namanya hakikat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa, Allah menyebut inna Allah la yazlimu mithqala dzarrah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengurangkan, tidak akan menzalimi walaupun mithqala dzarrah, seberat dzarrah. Allah tak akan menzalimi. Kalau orang tu buat baik sebesar dzarrah pun, Allah akan balas. Allah gandakan lagi. Ya, tuan-tuan sekalian, Allah gandakan lagi. Tapi kita dah kasih dah bersungguh sangat buat baik tu apa. Tak menjiwai, tidak. Kita mengharapkan yang dunia ni lebih berbanding pada akhirat. Sedangkan Allah kata akhirat tu lebih lebih lagi. Dan kita memang dekat dengan kita. Dunia itu maknanya dunia itu dari sudut bahasa ni maknanya dekat. Dunia tu akhirat tu akhirat tidak berbeza. Nampak jauh, nampak jauh. Buat dunia dulu, akhirat. Jadi kita ni orang ni, jangan tinggal kat sana tu. Jangan tinggal. Tak apa-apa, kita kena berat lagi semua ni. Sebab akhirat tu awla, lebih awla daripada dunia ini. Jadi inna Allah la yazlimu mithqala dzarratin, Allah tidak akan menzalimi seberat atom pun, kecil mana pun, ada kebaikan. Allah tidak menzalimi sekali-kali. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, kalau di sana itu ada kebaikan,
yudha'ifha, Allah akan gandakan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan membawa, mendatangkan di sisinya, min ladunhu, di sisi Allah sendiri itu Allah akan datangkan ajran 'azima. An-Nisa ayat 40. Yang Allah kabar itu dan surah An-Nisa ayat 40, Allah tidak akan menzalimi sikit itu. Dan kiralah duduk mana kebaikan itu. Diandaikan kalau duduk dalam batu pun tak ada masalah. Tak ada masalah bagi Allah SWT duduk di langit ke langit, tinggi mana pun Allah akan datangkan dengannya itu. Allah akan balas. Duduk dalam tanah pun, berapa kata lapis pun, tak kira lah, Allah akan membawanya. Allah ni syakirun alim. Wa yal'anuhumul, wa yal'anuhumullah. Nah ini, yal'anuhumullah, nantah yang ketiga itu. Yal'anuhumullah. Yang jasmi bahasanya, fihi al-difatu. Al-difatu min dhamiril mutakallimi ila al-ghaibati. Yal'anuhumullah, yal'anuhumullah. Nak tahu apa dia di sini? Maksudnya iltifat beralih daripada ganti nama mutakallim kepada ganti nama orang ketiga. Dhamir min dhamir mutakallim ila al-ghaibah. Dari dhamir mutakallim orang bercakap kepada pihak ketiga. Asalnya nal'anuhum, asalnya gitu. Sebab kalau kita tengok ayat itu, innal ladzina yaktumuna ma anzalna, tengok anzalna, kami turunkan. Padahal kami turunkan itu adalah dhamir mutakallim. Minal bayyinati wal huda min ba'dima bayyannahu, bayyannahu, oh, begitu juga dhamir mutakallim nahu, min ba'dima bayyannahu linnasi fil kitabi ula'ik. Lepas ula'ik yal'anuhumullah, itu maksud butukor. Butukor dhamir mula-mula guna na. Guna domain kami. Kemudiannya guna yal'anuhumullah, Allah. Ini Allah tukar domain itu. Yal'anuhumullah maknanya Allah, dia yang ini. Itu domain al-ghaibah. Jadi Allah itu akan melaknat mereka itu. Jadi di sini maksud asalnya nal'anuhum, walakin tetapi apa faedah dia? Fi izharil ismil jalil, pada menzalimkan ismul jalil. Yani al-ism al-jalil, yani nama Allah itu, menzalimkan nama Allah. Sebab apa? Sebab bila menzalimkan nama Allah iaitu yal'anuhumullah, Allah yang melaknat mereka itu. Bila guna nama Allah itu, pada ni ada faedah. Ilqa'u ar-rawati, untuk ilqa' menyampaikan, memasukkan ketakutan. Dia takut sikit. Untuk ilqa' menyampaikan rawat, rasa takut tu. Wal-mahabah, dan geru. Fil qalbi, pada ataupun dalam hati. Allah yang melaknat mereka, ada Allah yang melaknat mereka itu. Jadi penggunaan nama Allah itu al-ism al-jalil, nama yang maha besar itu, maka ia akan menggerungkan. Sebab itu tujuan dia iltifat beralih daripada dhamir mutakallim ila al-ghaibah. Itu tujuan dia. Ini sebut izhar, muzahirkan al-ismi al-jadid, iaitu yal'anuhumullah.
supaya menakutkanlah. Ilqa'u al-rawati wal mahabati fil qalbi. Supaya hati tu rasa takut. Tengok tu, nak takut kat mana? Kat hati. Hati tempat tu rasa takut, tak takut. Benda dalam belaka. Benda dalam belaka, tuan-tuan sekalian. Sebab itu benda dalam masing-masing dia tahu. Masing-masing dia tahu. Masing-masing mana diri, masing-masing tahu. Allah tentulah maha mengetahui. Orang lain tak tahu. Orang lain tengok zahir je. Orang lain tengok zahir je. Manusia tengok zahir je. Tapi kita tahu sendiri hati kita. Tengok orang tu baik je. Tapi tuan itu orang kata, oh, kata baik tu, dia tahu dengan hati dia. Aku ni duduk lah sebaik orang berkata. Tengok. Mungkin dia tu baik je, jumpanya. Ustaznya dia. Tapi ustaz tu sendiri tahu hati dia dari mana. Aku ni bukan baik mana. Kalau Tuhan nak. Nak menampokkan keburukan kita. Setambung Tuhan boleh menampokkan keburukan kita. Tuhan-tuhan sekalian. Alhamdulillah. Tuhan nak tutup. Alhamdulillah. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu mensucikan diri kamu. Jangan kita, akulah baik, akulah apa. Allah mengetahui siapa yang bertakwa. Allah tahu siapa yang bertakwa. Jadi takut ni hak sebenarnya di hati. Kok benar-benar adalah di hati dan tua badan dia tahu. Dalam badan dia tahu. Allah SWT lagi dah maha tahu. Ini benda kok diri kita sendiri lah tuan-tuan sekalian. Kok diri kita sendiri. Orang boleh cakap, orang boleh berlakon dan sebagainya. Tapi diri manusia sendiri dia tahu diri dia. Dia tahu setara mana dia, dia tahu level dia. Walaupun orang akan air level tinggi, tapi dia sendiri tahu level dia lah. Setara ni dia sebenarnya tak payahlah akan aku tinggi sana. Begitu patutnya orang kita ni kena sedar begitu. Jika orang akan kita lambung kita, kau tinggi kita pun gayung sekali di atas. Dan kita kena sedar diri, jangan terbuat-buat. Sentiasa mengingati Allah, mengingati kekurangan kita semua. Kemudian di nuktah balagh yang keempat, yal'anuhumul la'inu. Melanak mereka ini akan pelanak-pelanak di kalangan mereka, di kalangan orang mukmin. Melanak siapa tu? Dalam ayat awak sebut baca tu lah. Orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, dok cerita khas benar. Allah turun dok keterangan-keterangan, beri dok petunjuk-petunjuk. Nampak belaka dok, tapi nak menyembunyikan. Tak berkabur, tak bercerita buat sebenar. Sebab apa? Nama nafsu, kepentingan. Carilah tuan-tuan sekalian, atas dunia ni aru nafsu kepentingan itulah yang menutup kebenaran. Yang kita dok tutup ni sebab apa? Sebab kita ada kepentingan. Sebab itu kita tutup. Tak kira lah orang Yahudi ke, orang mana ke, orang Islam sendiri kalau nyatakan kebenaran, jadi tak boleh duduk di situ. Hawa nafsu, kepentingan. Kami Quran kata, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan minal bayyinat, daripada keterangan-keterangan yang jelas. Bahawa Nabi SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita bagi dia orang ini yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Cuma dia sini balagahnya yal'anuhumul la'inun fihi jinasu al-ishtiqati. Maknanya apa? Pada
Dua patah kata ini padanya itu jinas. Jinas ni jadi badik, ilmu badik pula, ilmu bahasa. Ilmu memperelokkan bahasa, jinas ni. Iaitu lafaz dia serupa. Dengar, la'na yal'anuhumul la'inu taf. Lafaz dia lebih faham itu. Kata sama daripada kata la'na. Cuma ia pecah-pecah. Istiqaq tu mana pecahan. Maknanya pecah daripada perkataan yang sama. Yal'anuhumul la'inu. Melaknat akan mereka itu pelanak-pelanak. Ha, gitu. Maknanya sama dekat tu. Itu maknanya jinas. Pasal dari segi ilmu muhassinatul bani'iyah. Itu maknanya jinas. Itu lafaz rupa. Ataupun dekat-dekat. Tapi maknanya berbeza. Iaitu melaknat orang yang melaknat. Itu. Kalau contoh lain, kita kata salaitul maghribah fil maghribi. Salaitul maghribah fil maghrib. Kata sama tu kan? Al-maghrib, al-maghrib. Sama. Tapi makna berbeza. Ayat dia panggil jinas. Salaitu al-maghribah. Maknanya aku sembahyang. Al-maghrib yang pertama tu sembahyang maknanya. Itu sembahyang maghrib. Fi pada waktu al-maghrib. Pada waktu maghrib. Lafaz sama. Tapi kalau ni maknanya sembahyang. Yang keduanya makna waktu. Salaitul maghriba fil maghribi. Aku sembahyang waktu maghrib dalam waktu maghrib. Nah, itu maksudnya. Itu jinas lah tu. Takkan sama je. Tapi makna berbeza. Itu panggil jinas. Pasaran ni banyak orang ibu dia. Kita muda. Tak terjangkau sebenarnya pasaran ni. Buat banyak sangat. Orang tak kosong bidang tu pun bolehlah dia, kita ni bukan tak kosong bidang tu. Belajar sikit-sikit itu je lah. Wa huwa min muhassinatil bani'iyyati. Dan jinas al-ishtiqaq ini adalah minal muhassinatil bani'iyyati. Iaitu muhassinat ialah ilmu memperelokkan percakapan. Itu muhassinat al-bani'iyyah. Dari segi makna ataupun dari segi lafaz. Itulah orang panggil ilmu badin, ilmu badin, ilmu bayang dan sebagainya. Itu banyak ilmu masyarakat ni. Orang yang menguasai bahasa Arab, dia menguasai lafekor, menguasai ini semua ni. Itu mudah macam tak boleh gitu. Lepas kita belajar berapa tahun, 20 tahun belajar, barulah boleh dapat hati tinggi sikit. 20 tahun belajar, 20 jam sehari. Baru dah dia 20 jam sehari, 20 tahun. Baru dah rasa kagum sikit. Dia belajar sikit-sikit. Tak anggap kita boleh lah sikit-sikit. Kita tengok begitu tuan-tuan sekalian. Jadi yang kelima dia khalidina fiha, kekal di dalamnya. Khalidina fiha maksudnya ai fil la'nati, pada laknat tu. Kekal orang tu, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran ini, selepas dijelaskan kepada mereka akan kebenaran tersebut, khalidina fiha, kekal fil la'nati au finar. Dua makna tu, enggak ada. Sama ada kekal dalam laknat ataupun kekal dalam neraka. Wa ukhmiratin naru, dan disembunyikan an-naru, kata an-naru. Disebutlah saja fiha, tidak sebut final. Dhamir itu dia, nar itu dia ganti dengan ganti nama ha. Fiha yakni final takhiman. Itu bahasa Arab ni. Takhiman sebagai membesarkan lisyakniha, urusan neraka itu. Maknanya dari segi azab ni sangat dahsyat. Wa ta'wilan li amriha, dan menunjukkan huru-haranya neraka tu, huru-haranya untuk dalam neraka ni. Untuk litam buka huru-hara azab, tak berhenti-berhenti, merintih, meraung, merengik, merayu dan sebagainya. Itu makna ta'wilan li amriha,
mana mendahsyatkan urusannya itu. Kalau kamu dahsyat di neraka ni, lepas tu kena lari lah, takut. Kemudian yang terakhir itu ke malam ni, wala hum yumzurun. Itharul jumlatil ismiyah liifadati dawamin nafi wa istimrari. Itharul al-jumlati al-ismiyati liifadati dawamin nafi wa istimrari. Di sini dalam notabon ibunda mendahulukan jumlah ismiyah untuk memberi faedah bahawa kekalnya penafian istimrari wa istimrari nafi, iaitu kekalnya bahawa mereka ini wala hum yumzurun, bahawa kekalnya mereka ini tidak ada pergi tanggung. Mana berterusan semua, berterusan semua kena azab tu, tak ada sikit pun kena semua. Nah, itulah. Ya, tak ada nak rehat rasa, tak ada nak rehat, tak ada tuan-tuan sekalian. Dia masa jaga lagi kena makan ada. Makan ada, rehat ada. Dah ni tu tak ada dah, tak ada dah. Alhamdulillah. InsyaAllah Allah memberi takutkan kepada kita. InsyaAllah Allah melindungi kita. InsyaAllah Allah. Daripada ketakutan ini, buruk-buruk dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.